ternyata Amr bin Al-As enggak nyerah, pantang mundur. Ya. Dia berkata kepada temannya ini Abdullah bin Abi Rabi'ah. Iya. Karena skornya kalah nih 2-1. Iya. Besok saya mau balik lagi dan besok saya akan bawakan argumentasi yang tidak akan bisa dijawab oleh mereka, oleh Ja'far dan para pengikutnya. Saya akan bawakan argumentasi yang membuat mereka gak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, dengan pedenya dia bilang gitu. Diingetin sama temennya, la taf'al, udahlah gak usah, jangan. Fa'inna lahum arhaman, buatkankah mereka juga masih saudara-saudara kita, masih ada hubungan kerabat dengan kita, udahlah biarin aja. Jadi ternyata Amr dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini berbeda pendangan, berbeda pendapat. Amr mau balik lagi, Rabi'ah, Abdullah bin Abi Rabi'ah tidak. Jadi Abdullah bin Abi Rabi'ah orangnya lebih perasa, ya, sedangkan Amr bin Al-As orangnya lebih keras. Enggak, katanya, pokoknya kita besok balik lagi untuk menghadap raja. Iya. Dan beneran akhirnya keesokan harinya Amr menghadap lagi, minta diatur lagi pertemuan dengan sang raja untuk memprovokasi raja lagi dengan mengatakan apa? Ayyuhal Malik, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan azima. Wahai tuan raja, sesungguhnya mereka ini, para pengikutnya Muhammad, mereka punya pemikiran yang sesat. Mereka mempunyai kalimat tentang Isa bin Maryam. Mereka mengucapkan kalimat yang tidak senonoh terhadap Nabi Isa. Nah, jadi mulai dibenturkan antara keyakinan Nasrani dengan keyakinan yang dianut oleh kaum muslimin. Mau dibenturkan, gak sama gitu ya. Akhirnya kaum muslimin pun dipanggil lagi. Falamma dakhalu alaihi qala lahum ma taquluna fi Isa ibn Maryam. Ya. Jadi sebetulnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kaum muslimin sempat khawatir. Iya, kenapa ini raja manggil kita lagi? Akhirnya cari bocoran, oh, dilaporkan tentang keyakinan akidah Islam dengan akidah Nasrani. Gimana nih kita? Iya, kalau kita bilang jujur, khawatir nanti kita diusir. Diusir beneran, balik lagi kita ke Mekah. Kalau kita bohong, gak boleh bohong. Ya sudahlah, kita kan sudah sepakat untuk tetap berkata jujur. Iya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadza siratun mustaqim.